Assalamualaikum dulur, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi di channel Urip TV. Selamat datang di channel Urip TV. Kali ini saya akan berangkat ke Mojokerto menaiki kereta komuter seharga Rp5.000. Ya, Rp5.000 saja. Kita lihat bagaimana sih kondisi di dalam kereta, apakah bagus atau tidak, apakah worth it atau tidak. Kita langsung saja. By the way, Mojokerto ke Surabaya itu jauh ya. Kita lihat saja ya. Let's go. Kereta saya berangkat pada pukul 7:30 dan sekarang masih pukul 7 kurang. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam. Jangan lupa untuk scan tiket di depan loket ya guys, agar bisa masuk ke dalam. Dan oh iya, kalau kalian tidak tahu, saya ke Mojokerto ini akan menghadiri salah satu arisan yang diadakan secara rutin. Oke, nah ini dia guys, sebelumnya foto-foto terlebih dahulu. Di belakangnya ada patung Suro dan Boyo, keren sekali. Dan ada tulisan stasiun Surabaya Gubeng, mantap. Oke guys, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Jadi kita langsung saja masuk ke kereta. Sebelumnya kita cari dulu keretanya yang mana ya. Nah, ini guys keretanya. Oh, ternyata bukan yang ini guys keretanya, ternyata cuma numpang lewat ya. Nah, keretanya di sebelah kiri ini guys, kita lihat, ini dia kereta komuter Surabaya Mojokerto. Untuk tiketnya memang bener ya, harga Rp5.000. Sebelum naik ke kereta dan mumpung ada waktu, sekarang kita melihat peta kereta api Pulau Jawa Indonesia. Nah ini guys, ada daob 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 ataupun lebih ya. Nah itu tadi, dan keretanya yang warna hijau ini guys, kita nanti masuk untuk melihat dan merasakan feel naik kereta komuter dari Surabaya sampai Mojokerto. Oke, sekarang kita naik.
Nah, ini adalah kondisi di dalam kereta komuter Surabaya Mojokerto yang seharga Rp5.000 untuk satu tiketnya ya. Sangat bersih dan juga luas ya. Apalagi kursinya agak melengkung gitu guys, itu memudahkan kita, punggung kita ini ya, terutama agar bisa senden dengan puas dan nyaman. Nah ini dia, kalau mau berdiri ataupun duduk juga bisa ya. Kalau saya sih lebih pilih duduk. Nah kalau dari luar sinar mataharinya masuk, ada ini guys, mantap sekali. Oke guys, pada pukul 7:33 keretanya sudah berangkat ya. Oh iya guys, kalau kalian bertanya AC-nya dingin apa enggak, AC-nya dingin apa enggak, sudah 100% dingin guys. Kalian coba rasakan ya kalau ke Mojokerto naik kereta komuter ini, oke? Nah, oke guys, sekarang kita lihat peta kereta api Indonesia di Pulau Jawa. Kita akan menuju ke Mojokerto dari Surabaya. Kita yang pertama dari Surabaya Gubeng, lalu kita ke Wonokromo, setelah Wonokromo sepanjang, dan setelah sepanjang Krian, setelah Krian tarik, dan terakhirnya adalah di Mojokerto. Oke? Oke guys, sekarang kita berhenti terlebih dahulu di stasiun sepanjang ya. Ada orang lagi yang masuk di sini, jadi kita ikut menunggu, oke? Lalu kita melanjutkan dan berhenti lagi di stasiun Tarik. Nah, kalau sudah di stasiun Tarik, ini sudah dekat sekali guys dengan Mojokerto. Nah, siapa di sini yang suka sekali dengan sawah? Suka melihat sawah dan suka foto-foto sawah. Kalau ada yang suka bisa komen di bawah ya. Saya juga suka sih sebenarnya foto-foto sawah. Hihi. Nah, sekarang kita sudah sampai di Kota Mojokerto. Sebentar lagi kita akan sampai di Stasiun Mojokerto, melewati Sunrise Mall Mojokerto yang sangat besar dan keren ini. Mantap view-nya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di stasiun Mojokerto. Alhamdulillah.
Nah ini dia, saya sampai di Mojokerto pukul 9 dan berangkatnya pada pukul 7:30, tidak sampai 2 jam ya guys. Oke, segitu saja vlog naik kereta komuter ke Mojokerto dengan harga Rp5.000, itu sangatlah worth it. Apalagi tempatnya di dalam keretanya itu bersih, AC-nya dingin dan luas. Oke, segini dulu vlognya, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.